Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Sardini, MPM 21340251637, Prodi Manajemen. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS PKN yang ditugaskan oleh Ibu Cut Din Safina, SIKOM, SHMH. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada buruh pabrik yang bernama Marsina di Jawa Timur. Nah, sebelum kita membahas kasus Marsina, kita harus tahu dulu, apa sih itu hak asasi manusia atau HAM? Hak asasi manusia atau yang biasa disingkat HAM merupakan hak yang sudah menempel kepada diri manusia semenjak manusia dilahirkan dan kehadiran manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hak asasi manusia pada dasarnya bersifat universal, tidak membedakan ras, warna kulit, bangsa, agama, jenis kelamin, maupun golongan. Manusia dan hak asasi manusia adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Ada dua jenis pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM yang berat. Jenis pertama hanya disebut sebagai pelanggaran HAM, sedangkan jenis yang kedua disebut sebagai pelanggaran HAM yang berat, karena karakternya berbeda dengan jenis yang pertama. Jenis pertama biasanya disebut human rights abuse atau human rights violation, sedangkan jenis kedua disebut gross violation of human rights atau gross human rights violation. Baik, kita akan masuk ke pembahasan kasus Marsina. Marsina adalah seorang aktivis dan buruh pabrik PT Catur Putra Surya atau CPS Porong Sidoarjo, Jawa Timur yang diculik dan kemudian ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah menghilang selama 3 hari. Mayatnya ditemukan di hutan di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Nganjuk dengan tanda-tanda bekas penyiksaan berat. Dua orang yang terlibat dalam otopsi pertama dan kedua jenazah Marsina, yaitu Haryono, pegawai kamar jenazah RSUD Nganjuk, dan Profesor Dr. Harun Atmodirono, kepala bagian forensik RSUD Dr. Sutomo Surabaya, menyimpulkan Marsina tewas akibat penganiayaan berat. Marsina adalah seorang karyawati PT Catur Putra Surya yang aktif dalam aksi unjuk rasa buruh. Keterlibatan Marsina dalam aksi unjuk rasa tersebut antara lain terlibat dalam rapat yang membahas rencana unjuk rasa pada tanggal 2 Mei 1993 di Tanggul Angin, Sidoarjo. Pada pertengahan April 1993, para buruh PT CPS, pabrik tempat kerja Marsina, resah karena ada kabar kenaikan upah menurut surat edaran Gubernur Jawa Timur. Dalam surat itu, termuat himbauan pada para pengusaha untuk menaikkan upah buruh sebesar 20% dari upah pokok. Pada minggu-minggu tersebut, pengurus PUK SPSI PT CPS mengadakan pertemuan di setiap bagian untuk membicarakan kenaikan upah sesuai dengan himbauan dalam surat edaran gubernur. Selanjutnya, pada tanggal 3 Mei 1993, seluruh buruh PT CPS tidak masuk kerja, kecuali staf dan para kepala bagian. Hari itu juga, Marsina pergi ke kantor Depnaker Surabaya
untuk mencari data tentang daftar upah pokok minimum regional. Data inilah yang ingin Marsinah perlihatkan pada pihak pengusaha sebagai penguat tuntutan pekerja yang hendak mogok. Kasus tersebut berawal dari unjuk rasa buruh yang dipicu surat edaran gubernur setempat mengenai penaikan UMR. Namun, PT CPS, perusahaan tempat Marsinah bekerja, memilih bergeming. Kondisi ini memicu geram para buruh. Senin 3 Mei 1993, sebagian besar karyawan PT CPS berunjuk rasa dengan mogok kerja hingga esok hari. Ternyata menjelang Selasa siang, manajemen perusahaan dan pekerja berdialog dan menyepakati perjanjian. Intinya, mengenai pengabulan permintaan karyawan dengan membayar upah sesuai UMR. Sampai di sini, sepertinya permasalahan antara perusahaan dan pekerja telah beres. Tanggal 4 Mei 1993, tepatnya pukul 7, para buruh PT CPS melakukan unjuk rasa dengan mengajukan 12 tuntutan. Seluruh buruh dari ketiga shift serentak masuk pagi dan mereka bersama-sama memaksa untuk diperbolehkan masuk ke dalam pabrik. Satpam yang menjaga pabrik menghalang-halangi para buruh shift 2 dan shift 3. Para satpam juga mengibas-ngibaskan tongkat, pemukul, serta merobek poster dan spanduk para pengunjuk rasa sambil meneriakkan tuduhan PKI kepada para pengunjuk rasa. Aparat dari Koramil dan kepolisian sudah berjaga-jaga di perusahaan sebelum aksi berlangsung. Selanjutnya, Marsinah meminta waktu untuk berunding dengan pengurus PT CPS. Perundingan berjalan dengan hangat. Dalam perundingan tersebut, sebagaimana dituturkan kawan-kawannya, Marsinah tampak bersemangat menyuarakan tuntutan. Dialah satu-satunya perwakilan dari buruh yang tidak mau mengurangi tuntutan. Khususnya tentang tunjangan yang belum dibayarkan pengusaha dan upah minimum sebesar Rp2.250 per hari sesuai dengan Kepmen 50 tahun 1992 tentang upah minimum regional. Setelah perundingan yang melelahkan, tercapailah kesepakatan bersama. Sampai dengan tanggal 5 Mei 1993, Marsinah masih aktif bersama rekan-rekannya dalam kegiatan unjuk rasa dan perundingan-perundingan. Marsinah menjadi salah seorang dari 15 orang perwakilan karyawan yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan. Siang hari tanggal 5 Mei, tanpa Marsinah, 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer atau Kodim Sidoarjo. Di tempat itu, mereka dipaksa mengundurkan diri dari PT CPS. Mereka dituduh menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan masuk kerja. Marsinah bahkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan rekan-rekannya yang sebelumnya dipanggil pihak Kodim. Setelah itu, sekitar pukul 10 malam, Marsinah lenyap. Mulai dari tanggal 6, 7, 8, keberadaan Marsinah tidak diketahui oleh rekan-rekannya sampai akhirnya ditemukan telah menjadi mayat pada tanggal 8 Mei 1993. Pada tanggal 30 September 1993, telah dibentuk tim terpadu Bakorsta Nasda Jatim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Marsinah. Sebagai penanggung jawab tim terpadu adalah Kapolda Jatim dengan dan Satgas Kadit Research Polda Jatim dan beranggotakan penyidik atau penyelidik Polda Jatim serta dan Intel Brawijaya. 8 petinggi PT CPS ditangkap secara diam-diam dan tanpa prosedur resmi, termasuk Mutiara selaku kepala personalia PT CPS dan satu-satunya perempuan yang ditangkap mengalami siksaan fisik maupun mental selama diinterogasi di sebuah tempat yang kemudian diketahui sebagai Kodam 5 Brawijaya. Setiap orang yang diinterogasi dipaksa mengaku telah
adanya rekayasa oknum aparat Kodim untuk mencari kambing hitam pembunuh Marsina. Secara resmi, tim terpadu telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan terhadap Marsina. Salah seorang dari 10 orang yang diduga terlibat pembunuhan tersebut adalah anggota TNI. Hasil penyidikan polisi ketika menyebutkan Suprapto, pekerja di bagian kontrol CPS, menjemput Marsina dengan motornya di dekat rumah kos Marsina. Dia dibawa ke pabrik, lalu dibawa lagi dengan Suzuki Carry putih ke rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya. Setelah 3 hari Marsina disekap, Suwono, Satpam CPS, mengeksekusinya. Di pengadilan, Yudi Susanto divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain dihukum berkisar 4 tahun hingga 12 tahun. Namun, mereka naik banding ke pengadilan tinggi, dan Yudi Susanto dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan atau bebas murni. Putusan Mahkamah Agung RI tersebut setidaknya telah menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak, sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus ini adalah direkayasa. Kasus pembunuhan Marsina merupakan pelanggaran HAM berat. Alasannya adalah karena telah melanggar hak hidup seorang manusia, dan juga karena sudah melanggar dari unsur penyiksaan dan pembunuhan sewenang-wenang di luar putusan pengadilan terpenuhi. Dengan demikian, kasus tersebut tergolong patut dianggap kejahatan kemanusiaan yang diakui oleh peraturan hukum Indonesia sebagai pelanggaran HAM berat. Jika merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, jelas bahwa tindakan pembunuhan merupakan upaya berlebihan dalam menyikapi tuntutan Marsina dan kawan-kawan buruh. Jelas bahwa tindakan oknum pembunuh melanggar hak konstitusional Marsina, khususnya hak untuk menuntut upah sepatutnya. Hak tersebut secara tersurat dan tersirat ditegaskan dalam pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Sebagai makhluk sosial, kita selayaknya mampu mempertahankan dan memperjuangkan hak kita sendiri. Di samping itu, kita juga harus menghormati dan menjaga hak orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM, dan jangan sampai pula HAM kita dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain. Sudah saatnya pemerintah membuka mata lebar-lebar akan kasus Marsina dan kasus-kasus yang dialami oleh buruh saat ini. Pemerintah sebaiknya berani membuka ulang kasus Marsina atas nama demokrasi dan HAM. Hilang dan matinya Marsina sudah tentu adalah sesuatu hal yang direkayasa, sehingga sampai saat ini kasusnya tidak pernah menemui titik terang. Padahal keadilan yang tertinggi adalah keadilan terhadap hak asasi manusia. Sekian pembahasan kasus Marsina dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.